Assalamualaikum, halo teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Di sini saya buatkan tutorial cara memperbaiki cas aki atau strum aki. Di sini saya colokkan ke listrik, perhatikan. Jika di sini saya colokkan, nah biasa itu indikator ini lampunya itu bisa menyala, tapi di sini sudah rusak, tidak bisa menyala. Sekarang langsung saja di sini saya buatkan tutorialnya. Jadi yang punya cas seperti ini bisa diperbaiki di rumah. Perhatikan di sini, ini penyebab karena disebabkan yaitu pasang akinya terbalik. Nah, di sini kemungkinan ya bisa jadi disebabkan karena akinya terlalu besar. Jadi konslet pertama yang mati itu biasa itu di bagian dioda. Jadi di sini saya cek terlebih dahulu yaitu di bagian dioda. Perhatikan di sini. Jadi dioda yang keluar dari trigger. Nah, ini sudah kelihatan dari AVU saya ini sudah konslet. Jadi saya balik. Nah, sudah pasti di sini sudah konslet dioda ini. Jadi yang pertama kita akan ganti yaitu dioda. Terus di sini saya perhatikan ini optokopuler ya, kelihatan sudah berkarat. Jadi nanti juga ini saya ganti. Terus ini elko, biasa elko ini kering, jadi kapasitasnya itu sudah berkurang. Nah, kelihatan memang ya sudah tidak ada reaksi sama sekali. Sekarang saya ambil terlebih dahulu, saya copot untuk pergantian komponen. Oke, tinggal saya copot yaitu tiga komponen yang akan saya ganti. Jadi kita lepas satu persatu yaitu dioda, terus optokopuler, dan yang satunya nanti yaitu elko yang dari AC, sebab ya mungkin sudah kering. Dan elko sudah saya copot. Perhatikan di sini elko ini kelihatan sudah keluar cairannya, jadi ini nanti juga saya ganti. Jadi sudah dapat tiga komponen yang akan saya ganti. Jadi saya ganti dengan nilai yang lebih bagus, dan dioda saya beri yang lebih kuat supaya lebih tahan lama. Langsung saja di sini saya pasang satu persatu, yaitu pertama yaitu dioda. Oke, sudah selesai, dioda sudah saya pasang. Tinggal yang nomor dua yaitu elko. Elko sudah saya pasang, sekarang yang saya pasang lagi yaitu optokopuler, yaitu IC 4 kaki. Oke, sudah selesai. Jadi tiga komponen sudah saya pasang. Pertama yaitu dioda, optokopuler, dan elko. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman. Sekarang saya colokkan ke listrik,
Semoga saja power supply ini bisa hidup. Nah, ini sudah hidup. Sekian, semoga saja bermanfaat. Terima kasih.